Ini karena umur sapinya aku nggak tahu berapa, jadi aku masaknya sampai lembut ya. Aku nggak tahu sapinya ini umur berapa. Nggak tertulis di beranjaknya itu. Lihat tuh suara kan sudah mengental-mengental gitu, mantap kan? Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Kali ini aku pengen masak sesuatu ya kan, tapi agak-agak lagi. Jangan sampai kalian bully aku ya, Mas Panda itu kamu melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh gitu kan. Jadi kemarin kan aku kan belanja tuh di toko Asia ya kan. Jadi aku sudah lama tidak makan ini namanya binatang berkaki empat itu yang kulitnya halus ya kan. Dan aku mau masak itu kayak apa semacam kayak di kecapin gitulah ya. Itu biasa masakan mamaku dulu waktu aku masih kacile waktu di Jakarta ya. Jadi aku tuh ada punya babi ini yang aku beli kemarin. Itu harganya $12.76. Ini beratnya tuh 600 gram. Dan aku juga punya daging, ini daging halal. Yang kalau tadi haram ini daging halal. Ini Angus beef ya. Angus beef chuck flat ya kan. Ini beratnya 450 gram dengan harga $16.43. Nah, aku mau masak macam apa kedua daging ini, ya kan? Jadi ini kita buat makan malam hari, ya. Jadi, dan sisanya nanti aku pakai buat aku bekal masak-masak. Yuk, ikutin terus ya. Aku nyiapin bumbu-bumbunya itu jahe. Jahe itu ya sejari segini, daun bombay, bawang putih bombay, terus bawang merah ya. Dan ini garlic yang sudah aku mince ya. Terus aku juga pakai bell pepper and then spring onion apa sih? Daun seledri. Oke. Okay. Dan ini daging yang aku potong, ini pork, ini beef-nya. Mereka bertemu akrab di situ ya. Bercengkerama. Dan untuk saus-sausnya, aku pakai ini nih. Pakai saus Inggris. Terus aku pakai sesame oil. Terus aku juga pakai saus tiram. Dan aku juga pakai ini, kecap manis. This is a sweet soy sauce made in Indonesia. And then aku juga pakai bumbu penyedap, yaitu chicken atau pule atau anything. Ya, untuk penyedap ya. Nah, sebelumnya kita akan memanaskan minyak untuk menumis bumbu-bumbu tersebut. Aku pakai high heat aja ya. Not small, high heat this one. Ya, tuh kan dia udah nyala. Biarkan mereka memanas. Untuk itu, kita dekatkan semua bumbu-bumbu di sini nanti ya. Ini mau kita masak itu kita dekatkan aja dulu di sini. Aku nggak nyalakan ininya ya, apa fan-nya. Soalnya kalau pasang fan-nya nanti ribut banget tuh. Ya kan? Ini kan nggak usah, matiin aja. Nah, masakan ini biasanya aku masak waktu kecil itu, mamaku masak bikin namanya babi kecap ya kan. Tapi karena aku kemarin beli babi dan apa? Dan sapinya itu tuh bersamaan, terus ngapain ya udah bikin babi dan sapi kecap. Jadi setengah haram, setengah halal. Jadinya ya netral ya kan? Bisa dimakan. Nah, untuk pertamanya kita memasukkan beberapa bumbu-bumbu ini ya guys, supaya mantap. Nah, ini kita lihat kayaknya sudah mulai panas nih guys, minyaknya ya. Sudah mulai memanas. Ya, nih aku udah ngerasain panas. Seperti api neraka, dia sudah mulai panas. Kita uji nyali, ya. Langsung aja ini masukin beans-nya. Minced garlicnya dulu ya, yang sudah aku ini. Tuh.
Lalu sebelum dia sampai kuning, masukkan ininya. Bawang bombay aku nanti biasanya masukinnya setelah daging masuk karena dia cepat matangnya ya kan. Ini mah. Yang bawang putih mau masuk juga guys, bandel dia katanya, kok bawang merah duluan sih? Hah? Ngantri kau di situ, ngantri ya. Jangan macam-macam kau situ. Ngantri kau, hah? Yang ini dulu masuk api neraka ya kan, bawang merah dulu. Masukkan juga gingernya. Nah. Tenang-tenang dulu kau situ ya, hah? Banyak-banyak berdoa kau, jangan makan kau. Diam kau di situ, diam. Ini minyaknya kayak kurang deh. Karena flat gitu nggak kelihatan minyaknya udah apa belum. Nah. Aku tuh kalau masak tuh sesuka aku ya kan. Serela aku aja mau masih berapa-berapa kan. Soalnya aku nggak masakin minyak banyak karena nanti dari daging bobay. Daging babinya itu nanti ada keluar minyak lagi. Jadi aku nggak terlalu suka banyak-banyak minyak. Tuh, harumnya udah sampai belum ke sana guys? Hah? Sudah sampai. Yang nanya juragan saya mana, juragan saya ada itu di belakang dia. Ini kita biarkan dia memasak. Ini biarkan aja dulu nih, sayang. Setelah itu, biasanya aku masukkan selada menguning seperti ini, sudah setengah matang atau setengah ngondek. Bawang merah dan bawang putihnya setengah ngondek ya kan, udah lemes otot-ototnya. Masukkannya daging, aku masukin daging babi dulu ya. Supaya apa? Supaya daging babinya itu mengeluarkan minyak dulu. Itu sausnya nanti aku masukin terakhir, pas lagi ini, biar lemes dulu, biar mati lemes, mati suri nih daging-dagingnya ya kan. Biar dosa-dosamu terampuni ya kan, daging babi ini. Bolehlah kita mulai masukkan ini saus tiram, taruhnya di wajannya dan di dagingnya ya. Kurang lebih itu 1 sendok makan. Terus kita saute bersama daging itu. Kalau masakan udah kasih saus tiram itu baunya tuh beda ya guys. Baunya tuh udah bau, bukan bau vagina ya. Baunya tuh udah enak kali. Bau saus tiramnya. Indah sekali nih. Ini masakan cocok ya buat kalau makan-makan keluarga ya kan. Kalau ibu misalnya ada kelebihan daging-daging dikit-dikit, disaute-saute aja. Nah setelah agak menguning sedikit dagingnya, nih tuh kan daging babi itu mengeluarkan minyak dia. Jadi, aromanya tuh keluar. Baru kita masukkan ini daging wagyu beefnya ya kan. Jadi ini mahal ya berarti ya. Daging babi itu tadi berapa? 16 12 dolar tambah daging wagyu 16 berapa tuh? 28 ya, hampir ya tak 30 dolar lah ya kan, belum tax-taxnya. 30 dolar kali 15.000, uang Indonesia sekarang melemah ya. 1 dolar tuh jatuh pula. 15.000. Jadi 350.000 lah ya. Tapi ini udah cukup untuk makan setengah RT. Ya kan? Makanya satu-satu dagingnya kasih segini kan, setengah RT cukup ini. Nah kalau udah gitu baru aku masukin lagi saus tiramnya dikit. Terus aku masukkan kecap Inggris. Aku nggak cuman, nah ini kecap Inggris itu kalau kalian masak babi kecap itu bikin wangi loh. Baru kita ngasih sesame
sesame. Bang, kapan masakin kecap ininya, Bang? Kecap manisnya nanti. Kalau sudah lewat lebaran, ya. Sos. Emang kecap Inggris itu baunya tuh bikin... How's the smell, Bubu? Bubu? Do you like the smells? Katanya wangi. Hah? Too early, katanya. Nah, ini kan dagingnya sudah berwarna kecoklat-coklatan kayak gini nih. Aduh, enak kali lah ya. Kayak begini aja dimakan setengah matang gini aja udah enak kali nih. Kalau mau empuk dikit, kita boleh kasih minyak air sedikit. Sedikit aja. Supaya melemaskan otot daging-daging itu ya. Jangan kayak kalian kasih kiwai. Nanti dia makin menegang dagingnya itu. Ya, jangan kasih pula kalian ruby cream. Kita diamkan dulu dia baru semayam. Biarkan mereka berdoa semalam suntuk, ya kan? Nah, kalau dagingnya sudah mulai bergelinjang-bergelinjang mesra seperti itu, tahap selanjutnya kita masukkan kecap manis, ya kan? Kalau kalian suka kecap asin, monggo silakan ya. Satu, dua. Kecap manis aku tinggal ini kayaknya deh. Ya. Warna coklatnya. Nanti pas dia udah masak itu baru kita kasih pengental itu pakai campuran sagu. Jadi dagingnya tuh kayak agak-agak mengenal. Nah, baru sekarang aku masukkan bell pepper. Ini buat variasi ya. Kalian boleh pakai apa aja, mau jamur kayak terserah. Itu, aku ada jamur, tapi ada Bubu jamurnya dia mau masak buat pasta. Okelah. Nah, cantik kan ada warna merah. Tapi bombay ini nanti terakhir masukinnya karena dia cepat banget lemesnya. Ya kan? Soalnya dia suka ini, ejakulasi dini nih, cepat lemes dia. Kita tutup lagi. Nah, sambil menunggu daging empuk, aku masukin ini buat pengental 1 sendok aja. Ya, campur air untuk supaya sausnya itu mengental. Nah, ini aku kocok ya. Nanti aku mau masukin ke dalam daging itu. Nah, ini dagingnya sudah mulai agak layu sebelum berkembang. Aku masukin ini buat pengentalnya. Nanti kalau dirasa kurang manis, kalian bisa tambahin brown sugar atau kecap manisnya lagi, ya. Nah, tuh kan langsung kental dia kuahnya tuh langsung kayak kental-kental gitu nanti. Ini sama kayak kalau cornstarch itu buat kayak masak capcay juga orang Chinese itu biasanya pakai pengental tuh, sausnya jadi kental. Kan sudah mulai mengental sausnya. Ini karena umur sapinya aku nggak tahu berapa, jadi aku masaknya sampai lembut ya. Aku nggak tahu sapinya ini umur berapa. Nggak tertulis di beranjaknya itu. Lihat tuh, suara kan sudah mengental-mengental gitu, mantap kan? Lexi Ami, kata Bubu. Tuh majikan saya di sana tuh dia. Aku bilang mau bikin video, dia bilang enggak. You do it. Nanti tahap terakhir kita tinggal memasukkan bawang bombay, terus koreksi rasa ya kan, bisa kurang asin atau kurang apa ya kan. Kalian bisa masukkan. Nah, sekarang ini aku mau masukin kaldu dikit. Segini aja. Sambil nanti dirasakan rasanya. Kalau aku tuh masak jarang pakai garam.
kentalnya mantap banget ini. Mantap yo. Terakhir aku mau kasih bell pepper aja dikit. Biar kayak rasa-rasa sapi lada hitam ya kan. Look at Bubu. Si Bubu aja ngeliat gini katanya, wah kayaknya enak nih. Jadi si Bubu minggu ini dia akhir weekend ini nggak masak dia. Aku yang masak ini. Kita rasakan ya guys. Rasanya seperti di pecenongan. Supaya lebih manyos, aku kasih bawang goreng. Ya, tabur-tabur bawang goreng. Eh, mantap. Enak ini. Makan pakai nasi panas, sambal. Aku bikin sambal loh, tapi sambalnya pedes banget. Cabai rawit yang aku beli kemarin di Asia itu aku masukin. Terus aku campur sama cabai yang botol gitu. Yang aku beli gitu, ya Allah. Nah, ini udah enak nih, kayak sapi lada hitam jadinya kan. Rasa udah mantap. Mantap, Bubu. Duh, jadi lapar nih, guys. Tuh, kayak sapi lada hitam kan, kuahnya kental tuh. Mati. Nah, kita biarkan terus guys supaya dagingnya tuh empuk ya, dan apinya jangan terlalu besar ya kan. Nah, setelah dagingnya sudah agak mengental seperti ini guys tuh, ya, barulah saatnya kita memasukkan yang namanya ini, bawang bombay ini ya. Bawang-bawangnya dipilah-pilah dulu nih. Tuh, disuir-suir kalau orang bilang ya. Orang Jawa bilang, orang suir-suir itu bahasa Jawa kali ya. Ya toh. Baru kita masukkan bawang bombaynya. Karena kalau bawang bombay aku masukin dari awal itu bisa langsung mati lemas dia langsung. Ejakulasi dia nanti di penggorengan itu bahaya kan. Ketemu dengan babi, dengan Wagyu beef itu, entah apa yang nanti mereka perbuat di situ di Balanga ini. Nanti mereka bisa marnotor mungkin, atau berbuat asusila di sini kah? Daging babi dan daging itu, udah mulai ngental. Baru nanti pas penyajiannya di topping dengan green onion. Nah, ini kan kalau muntal, kalau kalian mau bikin agak becek lagi, kalian tinggal tambahin air dikit ya, bisa. Aku kasih air dikit deh biar jangan terlalu muntal. Sedikit saja supaya ada kuah-kuah becek basahnya. Ya Allah, lidahku ini guys langsung deh nih. Mantap. Kita diamkan dulu berapa menit. Ini dagingnya sudah mulai melemas guys setelah aku coba tadi ya. Nah, seperti inilah penampakannya. Jadi bomba-bomba yang sudah kita masak itu dia langsung hilang ya kan, melemas dia. Jadi kayak yang Hoka-hoka bento, langsung melemas dia. Setelah itu, barulah kita menaburkan green onion di atasnya. Seperti pemakaman ya, Nek. There you go. Ya, seperti inilah masaknya. Jadi simple kan, guys? Tuh, sudah mengental dagingnya. Sausnya juga enak nih. Aduh, jadi pengen makan langsung.
Nah, tuh dagingnya sudah mengental, mantap kan? Yam 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 yam. Nah, jadi seperti itu, gampang kan masaknya, guys? Yang penting sabar ya kan memasaknya gitu loh. Jadi kalau ini bisa diganti, kalian nggak suka daging babi atau beef, kalian bisa pakai ayam campur udang ya kan, banyak variasinya. Dan kalau kalian teman-teman suka pedes, kalian bisa masukin cabai rawit ya, whole cabai rawit ke dalam itu supaya bikin pedes ya kan. Tapi jangan dipotong. Jadi kalau orang yang nggak suka pedes, jadi kan dia nggak kepedesan gitu. Jadi cabainya tuh bisa dimakan buat yang suka pedes. Oke, seperti itulah aku cara masak sapi babi kecap manis. Oke, selamat mencoba. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di vlog-vlog aku berikutnya bersama Bubu. Tuh si Bubu di belakang tuh. Lagi sibuk, handphone. Tiba-tiba nanti ada yang nongol aja deh kan, kiriman parcel. Bye-bye. Juragan saya sudah memakan, itu dia daging. Ternyata dia panaskan dengan nasi merahnya dia. How is it, Bubu? Delicious. Do you like it? Mm-hmm. Very delicious. It's like teriyaki? Kind of like stew almost. Yeah. There you go.